selamat sore. Thank you banget buat kamu yang udah klik video ini. Dan sekarang unboxing lagi. Ini jadi kemarin itu beli liquid ya, liquid seperti judul Latina. Tapi ada kendala di perbedaan barang yang dikirim, jadi nikotinnya itu salah, sehingga harus membutuhkan waktu lagi buat retur. Jangan lupa dibuang plastiknya dari tokonya yang namanya siapa? Star Hobby Corner di Tokopedia. Jadi dia udah official store dan syukurnya bisa dibantu untuk retur. Bagusnya mantep banget ya, sama kayak sebelum-sebelumnya. Jadi saya ini benar-benar langganan di sini sih, mantep banget. Pelayanannya benar-benar maksimal. Kemarin juga salah kirim, dijelasin alasannya karena pegawainya masih training. Dan akhirnya video yang kemarin saya take down, saya ganti dengan yang ini, mantep banget. Pakai bantuan gunting. Yoi. Kita buka ya. Tetap sama rasanya, yaitu Latina Apple Pie. Yo. Fresh from the oven toh. Iya toh, mantep toh. Nah, mantep banget. Thank you banget buat Star Hobby Corner. Jangan lupa kalian kalau pengen belanja peralatan vape atau macam-macamnya, kalian bisa masuk ke Tokopedia, cari tokonya official store Star Hobby Corner. Dia biasanya dapat promo loh kalau official tuh. Promonya 15.000 potongan, lumayan. Oke, bungkusnya. Kayak gini ya. Ini adalah liquid Latina dengan botolnya berwarna orange dan gambar ada apple pie di depannya seperti apple pie McD. Iya, apple pie buttercream pick. Iya, mantap banget Latina ya ini. Bentuknya cabai gorilla seperti pada umumnya liquid dengan botol 100 ml. Enggak mau fokus. Iya, ini sama ini ya malah warna-warna ini. Tapi enggak apa-apa, terus ini ada tulisannya Latina. Masih sama dengan cukainya sebesar ini, artinya tahun 2021 juga. Terus apple pie buttercream pick. Kayak gini. Dan di bagian atas dia ada keterangannya Indonesia Dream Juice. Komposisinya ada VK, ada PK, nikotin, perisa makanan bersertifikat. Produk ini mengandung nikotin, nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan. AET tidak dijual untuk usia di bawah 18 tahun. Kocok sebelum digunakan. Nah, ini mau kita gunakan. Kita kocok dulu dong. Mantap. Kocok. Udah selesai, enggak selama-lama. Nikotinnya sudah benar ya, itu nikotin 6 mg. Kemarin tuh dapat yang 3 mg. Saya pikir salah ini. Salah kirim apa ya? Apa emang labelnya cetaknya salah? Pas dicoba ya ternyata memang 3 cuma ngeplong gitu doang coy. Ini udah dibantu buat di retur diganti yang 6 mg. PGVG-nya 3070 dan dia kelihatannya bakalan ngebul banget. Diproduksi oleh PT Java Vapor Surabaya Indonesia. Websitenya kalian bisa kunjungi ini indonesiajuicejuice.com. Kocok sebelum digunakan 18 nya ini ya, macam-macam ya. Jangan dikasih ke hewan, ibu ambil juga jangan. Kayak gitu. Kalau kalian pengen lihat Instagramnya bisa muncul di IDC Official gitu ya. Juga yang segel, kalau gitu langsung aja. Kita untuk membukanya kita potong segelnya. Wih mantep. Yo ini ada kodenya juga cuy, mantep toh. Terus pokoknya kalau beli di official store itu emang jaminan mutu dan pelayanannya itu after sale-nya mantep banget. Gak usah ragu. Terus kita buka aja kayak gini. Iya kayak gini. Tutupnya ya. Mantepnya enggak ada bocor-bocor basah di sini. Dan coba saya icip sedikit. Yoi. Bece. Iki. Rasanya coy, rasanya itu. Dari baunya juga aroma-aroma baked. Mengingatkan pada jajanan McD yang harganya ceban itu 10 ribuan, 10.000 lah jajanan kecil gitu loh. Ini mantep banget, hampir kayak gitu rasanya. Setelah saya cipin sedikit, wih mantep, langsung aja loh itu. Ini saya pakai medianya adalah Vapor Resil Gen, nggak pakai X, Gen yang biasa udah buluk banget jadul tapi powernya tetap prima dengan baterainya yang baru saja di tes selesai mantep. Dia pakai Was Nano RDA nya, Was Nano RDA dengan lilitan 6 lilitan Mi 80 dan kapasnya Holy Fit. Yoi. Masih bersih kinyis-kinyis gitu. Temaknya di berapa itu? 0,23 yoi. 0,23 langsung aja. Basahin pakai ini. Itu dipasahin dulu supaya mantap, terus bisa langsung digecos-gecos. Nikotin 6 ya, ini ya, jangan lupa. Soalnya saya pakai nikotin 3 itu udah kayak lewat tenggorokan. Jadi kalian semakin sering menggunakan nikotin 3 kayaknya bakalan pengen nyobain yang lebih gatal lagi. Itu dia sensasi nikotin pada liquid vapes. Yoi. Langsung aja cobain kecos-kecos. Ini ya. Wih. Mantep gak tuh. Oh. Gitu. Langsung aja sedot. Aromanya kayak ini ya. Kayak ini loh, orang-orang lagi manggang kayak gini di suatu pabrik. Kalian lewat jalan sore-sore santai, terus ada orang yang ngebit apple pie, nah kayak gitu rasanya tuh. Rasa baunya, maksudnya aromanya. Langsung aja diketuk. Pertama saya mau komen soal uapnya. Wih gila. Dengan uap PGVG 3070, VG nya ini yang bikin tebel ya. Ini uapnya asli bold banget di mulut, kelihatan sangat tebel. Dan rasanya wih
creamy banget di mulut tuh, mouthful asli, mouthful banget. Ketika inhale, rasa apelnya itu apple pie-nya. Benar-benar kayak apple pie yang di McD, serius enggak bohong. Nih, kalau yang ini ya, nih kalian lihat ini yang di kamera, lihat. Nah, ini fresh from the oven nih, bener nih. Yang ininya nih. Wush. Terus diikuti dengan balutan ini kulit-kulitnya nih. Kulit panggangan ini berasa banget melewati tenggorokan itu. Garuannya tuh mantep banget, coy. Jadi, ini kalau kalian suka yang garuk tapi tidak terlalu garuk banget. Saya rasa garuknya dari 10 itu dapat 8 lah, mantep ya. Tidak lebih, tidak kurang, dan enak bisa dinikmati. Asli. Wih, gila. Bisa kayak gini ya. Sekarang buat exhale ya. Makin nyangkut ya, kayak habis. Benar-benar habis kayak makan itu loh, jajanan di McD, gak bohong. Tapi kalian syaratnya harus udah pernah nyoba dulu. Kalau udah suka, enak, cobain. Ini look it yang cocok. Creamy, mantep banget. Satu pro nya banyak sih pro nya cuman satu yang jadi highlight saya itu ini gak enak dan gak bikin bosen. Sore-sore kayak gini enak nih. Ini saya maksudnya sore-sore baru nyampe paketnya, coy. Asli lah. Nih kalau kalian pengen beli di Star Hobby Corner, linknya saya kasih di deskripsi ya. Ini produksinya dari IDG Official. Saya sortir itu paling murah ya, udah official paling murah nih. Platina, yoi. Udah putih lagi, kering. Langsung kita tetesi. Cus. Kayak gitu, enak. Aduh. Jadi ini buat selingan. Kalau misalnya kalian pengen jajan-jajan. Wih. Mantep banget. Kalau bagi saya itu 6 itu cukup ya. Cukup dinikmati buat rasanya keluar. Tebel banget, bold. Di mulut, mouthful. Terus untuk yang di atas ini. Ada yang mix 9. Dia agak lebih garuk lagi, tapi rasanya tetap gak kalah. Nah, buat harganya dia kena di 150. Kenjat.